hari ini kita mau memberikan kiat-kiat buat mahasiswa bagaimana kita melakukan kegiatan-kegiatan menjelang akhir tahun ini. Banyak kegiatan-kegiatan yang kita bisa lakukan selain dengan perbuatan-perbuatan yang sebenarnya tidak ada gunanya, sia-sia saja. Ya, salah satu saran buat mahasiswa sekalian untuk melakukan kegiatan yang lebih positif adalah dengan kita melakukan muhasabah, mengevaluasi apa yang telah terjadi dalam satu tahun ini. Setelah kita menilai muhasabah apakah baik atau buruk, ini akan menjadi bahan buat kita untuk tahun ke depan agar lebih baik. Manusia banyak yang berbuat salah dan berdosa, tetapi sebaik-baik manusia adalah bagaimana dia pun bertobat dari semua kehilafannya. Makanya tahun depan insya Allah haruslah lebih baik dari tahun ini. Barakallahu fikum.